Pemirsa, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan hadir di kampanye akbar perdana di Stadion Maulana Yusuf di Ciari Serang, Provinsi Banten. Sebelum tiba di Stadion Maulana Yusuf, Jokowi melakukan pawai dari alun-alun kota Serang. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Putri Lukman yang berada di Stadion Maulana Yusuf, Banten. Putri, selamat sore. Bagaimana kemeriahan kampanye terbuka perdana paslon 01 dan sudahkah mencapai acara puncak dalam kampanye kali ini? Iya, Marvin, selamat sore. Suasana di Stadion Maulana Yusuf yang merupakan lokasi dari kampanye perdana atau kampanye terbuka perdana Capres dan Cawapres nomor urut 01 saat ini semakin ramai sedang menunggu kedatangan dari Capres Petahana Joko Widodo yang sudah tiba di Provinsi Banten, lokasi dari kampanye terbuka perdana diselenggarakan. Saat ini nanti puncak acaranya akan berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Joko Widodo sebagai Capres Petahana sudah berada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, sejak pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tadi Jokowi disambut begitu meriah dan antusias oleh masyarakat maupun pendukung serta simpatisan dari Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jokowi tiba dengan didampingi oleh masyarakat maupun juga tim kampanye. Kemudian ia diarak menggunakan kereta kencana yang saat ini tengah dalam perjalanan untuk menuju ke Stadion Maulana Yusuf Ciceris Serang, Banten yang merupakan lokasi dari kampanye akbar perdana Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami dari media maupun juga masyarakat atau tim pendukung dari Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tengah menunggu kedatangan dari Jokowi yang saat ini masih dalam perjalanan dengan menggunakan kereta kencana yang diarah, kemudian juga sudah ada beberapa yang menjadi pihak terlibat dalam pawai akbar atau kampanye terbuka perdana dari Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena dijadwalkan Jokowi akan tiba di Stadion Maulana Yusuf sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk menyapa seluruh masyarakat maupun juga pendukung serta simpatisan dari Capres dan Cawapres 01. Nantinya Jokowi hadir bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin tepat berada di tengah-tengah lapangan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang Banten untuk menyampaikan kampanyenya bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin serta juga memaparkan program kerja lanjutan dari Jokowi sebagai Capres Petahana. Kami juga mendapatkan informasi selain dari Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, nanti juga akan hadir beberapa pimpinan partai politik pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk juga ikut serta dalam rangkaian kampanye terbuka perdana dari Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu juga akan ada penampilan dari Karnaval Budaya, kemudian juga akan dipaparkan bagaimana program kerja yang sudah dijalankan oleh Jokowi sejak 4,5 tahun pemerintahan dan juga program-program lanjutannya. Kita masih akan menunggu kehadiran dari Jokowi sebagai Capres Petahana yang saat ini masih dalam rangkaian arak-arakan atau pawai bersama dengan tim kampanye, nanti akan tiba ke Stadion Maulana Yusuf untuk rangkaian agenda selanjutnya. Marvin. Putri Lukman, terima kasih untuk informasi Anda.